Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di channel yang tidak ada manfaatnya ini coy. Sekarang gue lagi ada di Terminal Bubulak Bogor. Nah, kali ini gue mau nyobain bus yang baru trayeknya, baru bisnya, baru namanya. Pokoknya serba baru. Yaitu PU Galaksi Utama coy. Dia ini lainnya ke dari Kuningan, Cirebon ke Terminal Bubulak Bogor. Nah, yang uniknya nih ya, dimana kalau bus Kuningan tuh rata-rata jalan tuh cuma kenek, sopir, kondektur. Nah, bis ini nih ada pramugarinya coy. Pramugari cewek dong pasti, nggak mungkin laki. Oke, ikutin terus coy. Itu kita ngobrol-ngobrol ya sama pramugarinya. Bikin betah dah lu pokoknya naik bis ini. Check it down. Sekarang gua lagi ada di dalam kabinnya bus Gufili Galaksi Utama. Jadi seatnya itu terdiri dari 22 seat, 40 seat coy. Lega banget lah. Lega banget asli, gak bohong gua. Dan seatnya itu menggunakan seat dari Rimba Kencana coy. Selonjor mania coy. Selonjor mania kita. Terdiri dari 40 seat. Jadi di belakang ini enggak ada seatnya coy. Di sini tuh ya mungkin buat nyimpan barang atau apa ya. Bus ini menggunakan bodi dari karoseri Restu Ibu Luxobus. Ini mobil bodi yang jarang banget dipakai nih coy buat bus akap. Seatnya lega-lega loh, gede-gede lagi. Nah, dan yang spesialnya itu dari bus ini. Bus ini tuh ada pramugarinya coy. Cewek. Iya, kayak pesawat kan ada pramugarinya. Kayaknya ini pertama kalinya bus di Kuningan yang pakai pramugari cewek nih coy. Penasaran gak lo pramugarinya kayak gimana? Cakep-cakep anjir. Ikutin terus video gue sampai kelar aja ya. Nah coy, nih yang spesial dari mobil ini. Ada tante pramugarinya nih. Halo teteh, siapa namanya teh? Namanya Mai. Okay. Tolong ditahan lah sekenapnya. Ada satu lagi coy. Satu lagi tuh. Halo teteh. Halo. Siapa namanya teh? Tahan dong. Oh, lu baru nemu di Jagat Kuningan Cirebon bus ada pramugarinya, Pak. Baru PO Gufili Galaksi Utama doang coy. Oke, ikutin terus perjalanan gua coy. Bareng mobil satu ini. Namanya apa, Mas Ando? Namanya aja. Bagus kiri, Pak. Ya? Iya, kira apa malah tadi dari depan aja. Gimana, Mas Ando? Nanti lain waktu lewatnya. Lewat kiri aja. Oh, nanti iya. Waktu. Yang nyuruh kanan siapa? Saya. Perjalanan kali ini, coy. Yang awal langsung komandannya, Komandan Bogor. Lu yang Nar juga gitu ketemu saya. Gawe di mana Nar? Aduh, udah datang pahala sana. Oke, anunya angkutan penumpang umum ya Pak. Walaupun bukan kafe Pulau Gebang, tapi kan walaupun kafe Kampung Rambutan kayak terus, tapi kan ada kafe penumpangnya. Ini kan kafe wisata. Iya, Pulau Gadung kafe wisata bisa. Yang penting kan
ada PO tersebut sering masuk ke Pulau Gebang gitu. Sekarang udah sama pramugarinya nih, Cak. Halo, Teteh. Namanya siapa tuh kalau boleh tahu, Teh? Namanya Willy. Willy. Teh di sini tugasnya ngapain, Teh? Kalau di bis, Teh? Tugasnya melayani penumpang. Nyambut dan melayani penumpang. Lu gimana enggak betah lu anjir naik mobil ini, pramugarinya model begini. Gua juga 40 PP kuat ini mah. Teh jalan di mobil mana, Teh? Bogor. Tetap berarti ya di mobil ini ya. Lu kalau mau lihat aslinya nih naik mobil Galaksi Utama yang ke Bogor nih. Kalau mau lihat aslinya Teteh Willy. Yang mau minta nomor WA-nya naik mobilnya dulu lu, jangan minta sama gua. Oke Teteh, makasih Teteh. Coy. Sekarang lagi istirahat dulu di KM 19 Tol Jakarta Cikampek. Nanti gue juga baru tahu nih ternyata bis Galaksi Utama ini mewajibkan berhenti saat waktu sholat, coy. Gue baru tahu loh ini. Karena tadi pramugarinya, drivernya, sama helpernya tuh tadi ngasih tahu buat yang sholat, mau sholat katanya silahkan. Dan ternyata memang pas berangkatnya juga di waktu zuhur itu wajib berhenti buat sholat. Wah keren sih ini. Kayak Haryanto ya, zaman dulu tuh. Oh coy, ikutin terus perjalanan gue ya, bareng mobil bus Galaksi Utama ini coy. Mantap lah pokoknya, gila.
1626 pertama kayaknya nih yang kekuningan nih dipakai yang lain nih. Air suspensi pula anti keriat-keriat. Mantap coy.
Coy, setelah tadi melewati drama macet di kota Bogor yang astagfirullahaladzim, dan setelah melewati jalan Pantura dengan saya tertidur karena seatnya enak banget dan AC-nya dingin banget, dan tadi bangun-bangun tuh udah di daerah Gronggong. Nah ternyata bis ini tuh mampir di rumah makan Saluyu coy untuk istirahatnya. Rumah makan Saluyu ini juga menjadi rest area dan kontrolnya Prima Jasa coy. Sepi sih rumah makannya, tapi ya, ya emang jadi sepi juga jagatnya coy. Kita nikmati dulu makanannya coy. Makanannya enak sih kalau kata gue di rumah makan ini, tapi bayar sendiri. Oh ya coy, buat para kalian yang mau naik mobil ini, gue recommended banget deh.
Selain nyaman, busnya juga bus yang terawat. Ada snack, ada pramugari dan free kopi. Bus ini juga tidak banyak mampir kemana-mana coy. Cocok banget buat kalian yang ngejar waktu, apalagi buat kalian yang suka malas tuh naik mobil yang mampir-mampir gini coy. Dan sebentar lagi juga gue mau turun coy, karena gue mau turun di daerah Cilimus, Kuningan, Jawa Barat coy. Ikutin terus sampai gue turun ya coy. Haha. Cus. Itu kok patuh dan taat.